Daur hidup laba-laba terdiri dari beberapa siklus. Di sini, setelah fertilisasi atau juga dinamakan dengan pembuahan, laba-laba betina ini dia menghasilkan kantung telur yang berukuran dan bentuknya itu berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya. Dan kantung telur ini umumnya dia terdiri atas kumpulan benang sutra yang membungkus telur. Ada beberapa jenis spesies yang meninggalkan kantung ini di dekat habitatnya atau di dalam galiannya. Yang pertama, telur dia menetas di dalam kantung dan kemudian laba-laba mudah berganti kulit sekali sebelum muncul. Laba-laba muda ini disebut dengan spiderling atau nimfa dan sudah mencari makanan sendiri. Nimfa ini adalah bentuk miniatur laba-laba dewasa yang mempunyai spinneret dan kelenjar racun yang sudah berfungsi. Nimfa ini juga memiliki molting sekitar 2-12 kali sebagai juveling, tergantung jenis laba-laba sebelum mencapai dewasa kelamin. Laba-laba ini biasa memencar dengan mengembangkan benang-benang sutranya itu dan terbawa oleh angin.